Welcome back to my stream. My stream pula. Welcome back to my channel. So, kepada korang, jangan lupa untuk subscribe channel ni, like dan juga share kepada kawan-kawan. Sebab hari ni adalah hari hari apa yang orang cakap? Ni adalah hari leisure. Hari apa? Hari leisure day. Leisure day. So, sebab apa tau, sebelum ni kita busy shooting. Yes. Kita tak sempat nak cari. Jadi Azman nak tunjuk kat korang guide-guide. Nak bagilah guide kepada korang semua yang mahu mendirikan rumah tangga ni. Sebab kita sama-sama tak tahu sebenarnya. So sekarang ni Azman dekat mall. Kebetulan dekat sini ada buat sale sempena hari Natal. Jadi Azman tengok banyak lah, dia orang dah siap bungkus-bungkus paket-paket barang produk yang dah siap. Ya, betul. So dia banyak, dia dah seal, dia tu pun jatuh. Harga jatuh kau-kau nya. And then dia dah seal dengan plastik transparent. So maknanya benda tu dah boleh buat untuk beli, boleh letak dalam hantaran terus. Betul. Tips yang Azman rasa yang terbaik adalah korang korang kena beli di waktu sale. Sebab apa? Azman nampak memang murah. Azman pernah survey sebelum waktu sale. Memang harga-harga dia memang mahal. Tadi Azman survey ada yang murah, dan Azman dah berkenan dah tengok, dah kira macam dah buat keputusan lah apa yang Azman nak beli kan dekat dekat booth yang mana. And then lepas macam apa lagi? Macam apa selalunya lah korang cari tempat nikah, tempat sanding. Tapi jangan lupa tentang hantaran. Ada Razman yang biasa dia beli awal. Dia beli awal. So ni sama yang macam apa yang kita nak buat lah ni. Tapi kita kena buat apa ni, orang kata kena buat list dulu lah apa barang yang ni, baru korang tahu. Kalau tak, nanti korang yes. tak ada yes. kan? Korang kena buat list dulu, macam mana Azman buat list. And then korang tengok bajet korang agak-agak berapa. Untuk mungkin pada hari yang minggu pertama tu, korang just tengok harga yang biasa, yang standard. Sebe-sebe jalan-jalan, then tengok je harga dia. And then bila dah tiba waktu promosi, ada sale, barulah korang betul-betul tengok. Memang confirm apa yang Azman rasakan tu, bajet dah kurang daripada apa yang Azman nak Azman listkan tau. Kita cut lah apa yang rasa macam terlebih. Betul. Kita survey dulu. Betul. So bila kita tengok ni mahal, dia mahal, kita tukar hantaran apa kita nak lebih kurang murah sikit kan. Korang mungkin fikir hantaran memang ada yang orang cakap hantaran mesti mahal lah apa kan. Actually kalau kena dengan waktu dia, kena dengan masa dia, korang akan jumpa yang terbaik. So Azman dah jumpa beberapa tempat tadi. Then Azman rasa mungkin tu pilihan yang terakhir. So tak salah kalau Azman beli awal sebulan kan, sebab kita boleh simpan benda tu, dia tak expire. Kalau expire pun makan masa bertahun-tahun lah. So setakat sebulan dua tu kita simpan dekat rumah, tak ada masalah. Janganlah beli buah awal. Jangan beli buah sudah. Cik awal yes. Nak tunggu lama so, kan. So yang macam contoh kita lah, ada juga yang kita nak pancake dengan coklat-coklat ke. Betul. So nanti yang itu dah nak dekat-dekat. Nak dekat-dekat baru kita pergi. Yes. So kita kan, aku sebenarnya dah lenguh dah tangan ni. So nak beli tu. Dia rasa tak beli hantaran ke kan. Cepatlah. Sebab sekarang ni kita nak ajak korang pergi jalan-jalan. Satu barang. Okay. So I rasa kita tengok perfume dulu. Boleh? Sebab tadi kita dah usah. So kita tengok perfume tu mungkin yang terbaik untuk kita orang nak beli.
sore nak beli ke jalan-jalan dulu eh? InsyaAllah lah, saya beli terus lah. Kalau boleh beli terus sebab saya malas nak pasir masa sebab lah, kita ada tak banyak masa dah. Kita banyak masa. Kita tak salahnya kalau kita beli barang hantaran yang bukannya benda yang makanan ni, kita beli awal tak ada masalah, kita boleh simpan. Yang penting buat sale. Yes. Sebab yang penting sekali stok. Diorang kalau buat sale, diorang ada barang-barang sendiri, gift ke apa ke kan. So kita pergi tengok dekat perfume. Hmm? And then kita tanya pokok ada gift ke apa ke kan. Alright. Jom ke? Jom. Jom. Air kontak ni aku tumpah, mata lah basah. Air cakap apa yang basah tu? Air rasa basah. Kenapa boleh tumpah? Kenapa boleh tumpah? Tolong lah guys, biasalah perempuan kan. Dia punya bag ni selalunya macam tutang sampah kan. Tak buka ni. Siapa saya buka? Air rasa basah. Ya memang clumsy. Air tahu. Itu maknanya nak kena beli bag baru. Oh, kau cari modal rupanya. Modus. Tapi serius tu, tumpah. Okay dah, jom kita tengok beg. Kita tengok beg, jom. Serius? Serius? Ya. Serius agak ada serius. Ya, serius, serius. Aku nak tengok muka serius. Jom tengok beg. Tengok muka serius, serius. Serius tak serius ni? Macam tak serius. You. Jom. You, cantik tak ni? Makeup ni, makeup ni. Nak tengok beg kena tengok makeup. Satu-satu lah. Biasalah perempuan kan semua nak. Jangan tamak sangat. Okay. Satu-satu. Ni. Kalau you banyak benda nak beli, jadi tak terbeli nanti. Okay. Kalau you cakap apa yang you nak, baru kita fokus benda tu, and then kita akan beli. Kalau you fokus kejap dah itu, kejap ini lah kali. Apa? Tengok dia bebek, tengok dia bebek guys. Tangga sana. Atas sana ada beg tangan untuk perempuan. Ya. Barang-barang untuk lelaki pun ada juga. Beg, tali pinggang semua ada. Okey, jom kita naik atas. Tengok ke bawah ni guys. Nampak? Meriah kan? Yeah. Mata ku rambang. Mata kau rabak. Mata rabak, rabak ke poket? Beg aku yang rabak. Poket aku yang rabak. Saya rasa ni tempat adalah yang paling best sekali. Nampak tak ada bag-bag. Habislah kau. Menyesal. Kita turun balik boleh tak? Silap aku pilih jalan naik tadi ni. Ni. Kita bagi hantaran ni.
buat perangai. Tak sesuai. Tak sesuai. Saya tak suka lah apa orang beli. Tak suka tak payah beli lah. Kan maksud orang selalu bagi antara kan jenis kasut yang tinggi. Saya tak nak anak kasut yang macam ni. Macam tu lah. Dah tiba. Very dalam profile kan. Nyesal tak naik sini? Lebih kurang lah. Guys, tengok. Orang tengah sibuk shopping tau. Kita takut barang kita habis Hazmi. Okay. 60% discount. Oh. Hazman, nampaknya kat atas ni lagi banyak pilihan. Tengok ramai orang. Tu tak boleh guys. Rambang mata ni, rambang mata. Oh, kat sana. Kat sana. Nak pergi mana? Kau pergi mana? Yalah, sampai sana pun. Ai macam menyesal je bunyi tu. Tak nyesal, cuma sedih. You happy nak kahwin kan? Happy tak? Happy tak? Mungkin happy sikit? Kevin, you tak nak cari yang lelaki punya? Oh, lelakinya kat atas eh? Kita cari saya punya. Saya nak perempuan dulu kan? Saya punya, okey. Okay, okay. Oh, biasalah perempuan kan semua nak. Okey, kejap eh. Satu-satu. Okey, jom. Muka menyesal. Ya. Okey, go. Jalan. Muka sedih. Sian je. Ya dah, dengan hampa jalan. Tengok je. Aku perhati budak ni. Bila jumpa dah, apa yang you rasa cantik tu Ai? Kita bagi Hazman yang cantik tak? You ni kan? You. Mana ni? You ni memang buaya. Cakap betul-betul lah. You memang buaya. Cantik kot. Cantik lah. Alah cantik. Mana pilihan you? Nak. Tak, hari ni. Jai. So, guys, tak semestinya korang kena beli hari ni. Ni tips lah untuk lelaki yang nak lari daripada shopping ni. So, sebab kita ada masa. Kita ada masa banyak lagi. Adalah berapa sebulan lagi kan. Jadi tak semestinya kena beli hari ni kalau kita datang hari ni. Beli dulu kan. Ya, yeah, betul. Kalau rasa yang macam boleh beli hari ni. Yes, betul. Dia rasa macam tak mampu. Kita buat budget lagi sekali sebab hari tu tak cek bag kan. Betul. Kita cari bag. Kenapa? Tak ada apa. Macam ada masalah. Tak ada. Ada poket tebal lagi kan? Poket tebal. Orang tu habis job kan? Botak ke pelaku guys. So, apa dah hal? Baru habis job kan? Nak kahwin kan? Yes, nak bahagia kan? Bahagia. Nanti rezeki pasal. Betul. Tapi ayah dia baru baca satu artikel dalam... Ada. Tak payah cerita diri. Nanti gaduh. Ayah dia baca dalam satu... Itu macam tempat yang tak elok lah. Nanti sekarang censor. Okey. Cari kat tempat lelaki. Ayah dah tengok perempuan ni. Ayah dah nampak. Tengok apa? Kita tempat perempuan ni. Jom kita ni atas lah pula. Tempat lelaki. Atas. You kata nak cari ni kan. Apa? Barangan lelaki. Apa tu nak? Belt. Belt. Dengan bag. Handbag. Handbag lelaki kan? Yes. Lepas tu antara list yang you ada apa ni? Antara lah. I dah list kan. Tak banyak pun. Orang lelaki ni simple-simple je. Tapi kurang-kurang dia punya hantaran pun dalam RM5,000-RM6,000 lah lebih kurang. Tu tak termasuk dengan gadget lah. Kalau termasuk gadget dalam 10K jugalah hantaran untuk lelaki saja. Sebab guys, aku ada tengok satu blog pasal apa barang-barang hantaran. Tak, barang-barang elektronik. Alamak, mati dah aku. Tak payah nak cakap. Sebab pada tahun 2020
gadget untuk phone, dia akan dinaik taraf dari segi CPU dia, prosesor dia. Dan memang awak cakap kelajuan daripada prosesor tu memang sangat-sangat mantap lah. Jadi pada tahun 2020 tu memang dia punya barang gadget ni akan orang cakap dikeluarkan secara berleluasa. Sebab dia punya prosesor dia tu memang bagus guys. Ni ada nama nampaknya apa tu, you tengah bagi dah, dah. You tengah bagi apa? Kamera macam bateri dah nak habis ke apa? Tak ada lah, okey je tu. Ni, I rasa you sebenarnya tengah bagi hint kat I untuk beli handphone. Kurang lah kot. Tapi macam tak sampai. Okey, jom kita nampak kat sini ada kasut. Okey, kita tengoklah apa yang ada. Jom. Okey, jom. Smart juga. Dia nak cari apa tadi? Macam belt. Kan? Belt dengan bag. Belt dengan bag tu lain lagi. Ni apa? Ni dah siap dengan dia punya kotak lagi, nampak ni? Bih, 70% dah. Kurang, dia cakap 99 sekotak. Murah lah. Agar sal 300 lebih pun. Ya. Pondor kot. Nampak ada senyum, ada senyum, ada seri tu. Dia ada banyak pilihan ni. Nampak, tadi dia cakap aku bila tempat dia, dia pun rambang mata. Ni tak masuk sini lagi. Nampak. Dia pula rambang mata. Buka sikit mata tengok. So macam mana ni? Banyak. Kita bagi dia chance lah tadi kat kita kan. Habislah. Part aku dia tak bagi. Part dia, dia nak. Ada dia. Banyak pilihan lah. Banyak pilihan lah. Tak tahu apa yang nak kena pilih. Tengoklah apa yang ada. Tengah tu. Mana? Kiri. Haa, kau? Ambil kau. Haa, ni lah. Apa you nak? Semua ada. Bih, dia macam... Bih, dia macam dia memang dah bagi untuk kita punya hantaran je. Kan, dia dah siap packing dah. Tengok, dia dah rambang mata. Ayo. Ini dalam bajet ni kan? Kan? Ha? Dalam bajet. Itulah untungnya datang waktu. Itulah untungnya guys, kalau kita cari barang-barang macam ni dalam waktu sale. Hari-hari event yang penting. So, kita akan dapat jumpa lah harga-harga yang murah. Kenapa? Tak ada apa. Jalan tengok kasut je. Tak ada apa. Jangan kasut-kasut. Jangan nak sangat. Dia macam nak tukar topik. Dia nak tukar topik daripada shopping kat sini. Jom kita tengok kasut pula. Kasut kat sana. Ha? Kat sana. Belah mana? Belah mana? Belah ada pahang dia. Smart kan ni? Tapi kasut dia, dia ada tampalan tu. Sebab dia... Smart lah. Tapi nipis. Tak apa, kita tengok lain kali dah. Banyak sangat ni. Banyak sangat eh. Lagipun kita sebenarnya ada ni tau. Ada meeting. Penting. Yelah. Okay. So? Kita... Macam cepat kita orang nak shopping dalam tu luar sangat. Jadi lagi pun Azman ada hal, ada meeting hari ni, so kita akan sambung shopping hari lain. Kita beli ni dulu boleh tak? Kopi yang ke air nampak tu macam ada yang murah-murah tadi. Yes, betul tu.
Patutnya kita kena tengok pendek lah, aku dah cakap dulu. Okay, main sini. Right. So kita tengok dulu apa yang ada. Rasanya perfume. Yes, perfume. Dah nampak tadi kan? Ha, cuba tengok rasa tu. Right. Jom. Right guys. So kita dah jumpa satu tempat ni. Banyak juga perfume yang menarik. Yang orang cakap menarik hidung Hazman untuk datang ke sini singgah. Kan. So boleh tengok guys. Nampak tu. Ha, cuba tengok apa yang ada. Ada ni. Wow. Banyak sangat pilihan. Tanya je lah dia. Ain tengok macam banyak pilihan. Ah, dah nampak dah. Tu boleh tanya dia. Pokok ada tu. Ada. Ha, ni tadi gol. Ya, ada yang gol. Ha. Ada. Ada. Gol. Okay, ada gol. Yes. Okay. Aina. So, I pula. Ni sekali ke perempuan ni lelaki lah ni? Yang ni dia sekarang promotion lelaki perempuan. Promotion. So, lelaki perempuan promotion. So, dia dah ada. Asal dia dah RM800. Sekarang promotion jadi RM5. Oh, promotion ni RM5. Boleh bau tak yang lelaki ni? Nak tengok kat macam ni? Okay. Macam mana tu? Dah kelangit lah. Ni kalau tak gam ketum. Sekat-sekat. Enak. I tahu mesti suka bau ni. Jangan air bau lah. Bau. Oh, enak. 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 Gaya bau perfume macam jantan punya gaya. Bau tu. Perempuan sikit. Dah. So dia kalau tanya, ada yang boleh pegang jap. Ni dia bagi macam mana ni? Ni kalau kita orang nak asingkan dia punya perempuan ni, boleh? Boleh. Yang ni adalah, ini kita letak lagi dia lah dua. Yang perempuan ni kita spray kan, kita bagi post bag. Oh, post bag. Ada post bag? Ada post bag? Ada. Ha, boleh tunjuk. Tengok. Post bag macam mana? Macam ni. Dia macam ni guys. Ni yang perempuan. Ini dia. Ni ini yang perempuan. Ni perempuan. Kita akan spray aja tu. Ni yang perempuan. Ni yang lelaki. Dah siap. Dah you try pegang yang tu. Lelaki punya. Banyak lagi stok. Sebab ni memang tak banyak. Kena cepat stok sale. Stok tak banyak bro. Kita datang. Okay, tak rancang nak beli. Cuba tengok yang tu Hazman. Pegang yang tu dulu. Ni lah. Ini lakinya. Hazman. Astaghfirullahaladzim. Yeah. Ha. Tak apa, tak ada banyak. Cuba Hazman, tengok. Wow. Lakinya. Wow. Okay, cun. Cantik tak? Dia ada dua eh. Yang ni. Yang ni untuk lelaki juga. Yang ni 10 ml. Yang ni 100 ml. Ni 50 ml. Yang ni 50. Yang ni 150. Okey lah, dapat dua. Okay. Dah cantik lah ni cantik. Suka? So kira jadi je lah. Jadi eh? I punya? Dia punya pun kira jadi juga lah. Dia punya bukit jadi juga lah. Rasa dah cantik ni. Pegang lah. Mbak, I nak pegang. I nak tengok. Okay. Nah. Okay, ni memang kita dapat terus lawan ni kan? Dapat ya. Okay. One set. So, boleh tak semua ni? Kira boleh lah. Okeylah, adik. Okey, adik. Sambil dulu ni. Kira boleh. Kat bank aku. Okey, dah tu, bos. Tak payah ni. Tak jalan, nampak. Boleh. Okey, jadilah. Azman nak bayar dulu. Azman tak buat. Dekat mana? Bayar kat mana? Baik, kat sini, jom. Yeay. Hazman, tengok sikit muka Redo. Tak apalah, kena happy nak kahwin kan. Happy. Mata sampai juling tu. Cepatlah tu, orang tunggu lah.
Dennis asal dia tumpat Kelantan. Mandai ya. Kecil Kelantan sikit. Muka redor. Eh, kena happy nak kahwin kan? Haa, happy. Siapa tak happy? Muka kat luar je. Dalam membakar juga sebenarnya. Membakar. Okay. Terima kasih, Dennis. Okay, diorang tengah nak... Bina Azhar Rizku nama Bina Fahad. Kalau kita belanja, kita kena ikhlas lah. Hantaran kan? Baby kan? Redor. Okay, jom. Jadi guys, Azman dah dapat beli dah. Dah dapat dah satu benda. Dah nampak tu. So nampak ni. Aduh. So dalam tu kebahagiaan. Mana pintu keluar ni? Pintu keluar kat mana? Pintu keluar dekat sana lah. Kita jumpa lagi. Okay. Ada apa-apa update kita bagi tahu, cuma buat masa ni yang barang-barang kita beli ni, ini baru satu hantaran. Betul. So kita ada banyak lagi tapi belum sempat lagi sebab memang macam Azman cakap, Azman memang tak punya waktu yang panjang dalam masa satu hari tu. Kadang-kadang ada event and then ada meeting. So Azman Azman kena pakai waktu yang compact dah. Kena pandai dah arrange. So sekarang ni waktu Azman untuk berjalan dah habis. Tiba masa untuk waktu bekerja pula. Ada meeting sekejap lagi. Then kita tutuplah video untuk hari ni. Okay, kita akan jumpa sekejap lagi. Kejap lagi pula. Kita akan jumpa next video. Untuk korang yang memerlukan guide, kita sama-sama buat. Azman pun kosong tak tahu apa, korang pun pergi kosong tak tahu apa. So kalau ada nak share apa-apa, just So jumpa dekat video next nanti. Kita memberi belah apa yang patut and then kita beli dengan harga yang patutan. Yang penting sekali jangan membazir bila kita membuat sesuatu benda tu, okay? Jangan ikut nafsu yang beli shopping. Ya guys, ikut kemampuan. Ikut kemampuan, jangan ikut nafsu. Jangan tengok orang, itu dia punya instinct. Betul guys. So Azman dah nak balik. Kita akan tutup video ni. Jumpa di next video. Jangan lupa untuk subscribe channel ni, like video ni, share kepada kawan-kawan korang. Mana tahu diorang pun buntu nak buat apa untuk hantaran bagi pihak lelaki dan perempuan. So mungkin video kita orang ni dapat membantu korang sedikit sebanyak untuk mencari beberapa jenis hantaran. Okay, so kita jumpa di next video. Bye bye. Subscribe, like dan share.